coba. Merdekakan dirimu, tuhai bangsaku. Assalamualaikum. Okey, sekarang kita berada di tarikan terbaru serta pot makan di Perlis, iaitu berada di Medan Selera Kanga Perlis. Okey, jom sekarang kita tengok apa yang ada di sini. Jom. Okey, konsep Medan Selera di sini, mereka menyediakan kabin untuk setiap penjual, ya. Okey, macam kita nampak sekarang ni, dekat kabin pertama kita ada jual air. Ha, dekat sini ada jual air. Alright, so ni kabin pertama yang kita nampak lah. Okey, kabin kedua yang kita nampak lepas kita masuk daripada entrance tadi ialah London Ice Cream. Okey, ini dia UTC. Dia orang akan tulis macam food cabin UTC 2, UTC 3. So dia orang punya tanda, dia orang punya tanda kabin lah. Okey, so jom kita tengok apa lagi yang ada kat sini. Meriah hari ini. Okey, ini kabin yang ketiga, kita ada Paksu Acu Namplawan. Nanti kita nak try sekejap lagi, okey? Alright, jom kita tengok lagi apa lagi ada kat sini. Okey, kabin nombor 4 kita ada Hong Kong Dim Sum. Ini dia Dim Sum mi kicap dari Bosku House. Ya. Terima kasih. Okey. Alright, selepas so, itu kita dah jalan kat sana tadi, kita ada food kabin UTC nombor 5, sushi. Ha, tu dia sushi. Sushi Rose. Ha, Jepun-Jepun pun ada kat sini. Wow, meriah-meriah. Alright, lepas tu kita ada aneka goreng char kway teow. Apa ni nama dia? Aku, Hang dan Dia. Ah, tu dia. Menarik-menarik. Okey, ini dia untuk food cabin UTC nombor 6. Alright, untuk UTC 7, okey, dia ada jual benda-benda yang sweet-sweet untuk kids lah. So, ada cotton candy, ada saya nampak macam ada tongmo ni. Ah, dan juga ada ni ha, miangkam. Okey, alright. Okey, okay, untuk kabin nombor 8 pula dia ada jual Thai, Lok Chin dan foodies. Okey, itu dia. Ada pelanggan tengah pilih-pilih. Okey. Alright, untuk kabin nombor 9 pula ada western food dari Food Zone. Lambai-lambai sikit, Kak. Okey. Dan juga kita ada untuk kabin nombor 10. Yang ni apa ni? Shell Out. Okey, kita ada Shell Out kat sini. Menarik, menarik. So, ada Pit Stop Road R155. Okey, alright. Untuk kabin 11 pula, kita ada Sate Kawai, ya? Okey, okey. Kita ada Sate Kawai di sini untuk UTC 11. Daripada Bosku. Okey, okey. Terima kasih. Kemudian, kita ada Food Kabin UTC nombor 12. Ada Carl's Burger. Dia macam adalah Carl's Junior macam tu, eh. Okay, ni menu-menu dia. Wow, menarik. Zareh, look at this, Zareh. Tengok. Okay, so ni dia kabin nombor 12. Okay, selain daripada cita rasa Jepun, tempatan dan juga western, kita pun ada cita rasa dari Pakistan. Itu dia. Food kabin nombor 13, Pakistan Nan Tandoori. Okay, dari Deliciously Different. Okay, ini menu-menu dia. Itu dia. Meriahnya kat sini macam-macam ada. So, sekarang kita pergi ke food kabin nombor 15. Ada? Tower Sizzling. Kat sini pun ada sizzling. Yo, tengok tu. Menu-menu dia. Mari kita tengok sikit. Tengok sikit kat sini. Tower Sizzling. Alright. Menarik. Sini semua yang dah siap dah ni. Boleh nak close up sikit? Tengok menu dia. Okay. Wah. Dahsyat. Bau pun semerbak sizzling ni. Aduh. Sedap-sedap. Okey, selain daripada sizzling, kita pun ada dari Western Italian. Tu dia, SNS Pasta. Okey, kita ada jenis-jenis yang siapa yang sukakan pasta boleh datang ke kabin ni, kabin nombor 16. Tu dia, menu dia ada kat situ. SNS Pasta Asian Taste pun ada. Menarik kat sini, dia orang ada buat sistem macam numbering. Senang, dia macam kat bank tu. Okey, next kita ada kabin nombor 17 ni menjual makanan menu seperti nasi lemak. Nasi lemak ni macam kita tahulah, bukan setakat makan pagi je. Pagi, petang, siang, malam kita boleh makan nasi lemak, kan? Okey, ni menu dia. Menu dia belah sini. Kalau nak tengok menu dia belah sini. So, selain daripada nasi lemak, dia ada jual juga macam ada sotong bakar. Ni daripada The Danish Nasi Lemak. Ni dia. Terbaiklah kat sini, macam-macam ada.
Hari next kita ada cabin number 18 yang menjual ayam goreng. Kimizek nama dia. Kimizek atau Kimizi. Ni macam lebih kurang macam orang kata local punya KFC lah. Okey, mari jom kita jalan lagi. Ada banyak lagi ni. Okey, sebelah daripada Kimizek ni kita ada cabin number 19 aneka mi segera. Aneka mi segera unik. Ni dia punya menu-menu dia. Dia ada macam jenis-jenis samyang ada, Maggi itself pun ada, Indomie. Dan juga dia ada yang ni juga. Ni nasi ayam penyet, nasi ayam pun ada kat sini. Menarik. Ni dia daripada Chase the Flavors. Nama semua sini unik-unik, cabin-cabin sini menarik ah. Okey, last but not least kita ada UTC cabin number 20 yang menjual waffle. Waffle Crafter. Nama dia The Arroy Waffle. Okey, ni dia menu yang ada di sini. Siapa yang minat waffle, tak sah kan kalau kita makan savory tak ada dessert kan. So ni di antara cabin yang menjual makanan-makanan dessert manisan. Okey, sekarang kita berada di cabin nombor 3 bersama Toke dia sendiri. Toke Namplawan. Okey, Toke. Sila perkenalkan diri dulu. Okey, hai. Assalamualaikum. Okey, nama saya Pat Swachu. Okey. Saya owner untuk cabin nombor 3 menyediakan garam belacan cita rasa Thai. Okey, rojak buah Namplawan tu. Lepas tu kita ada mi kari, lepas tu kita ada laksa lemak nakon. So siapa-siapa yang terangi nak makan semua-semua ni, so apa boleh mai dekat Food Cabin UTC Kangat. Bagi sesiapa yang duduk di luar, hampa boleh dapatkan Namplawan garam belacan cita rasa Thai tu dekat R&R. Okey, dan semua ejen yang berada di seluruh Malaysia. Okey. Okey, sambutan dekat sini cukup meriah kerana hari ini, malam ini adalah malam ambang kemerdekaan negara kita. Jadi makin meriah semua orang kata nak datang sini berkumpul ramai-ramai menjamu selera. Okey, alhamdulillah kita berjaya dapat juga tempat. Okey, sekarang saya nak tunjuk apa yang kita beli di sini untuk malam ni. Alright? Okey, first kita ambil ni sizzling mee. Alright? Yang ini kita order Namplawan. So dia macam kata kuah garam belacan dan juga buah-buahan dia. Okey. Dan ni kita ada sate. Sate daging dan juga sate ayam. Yang ni laksa lemak. Laksa lemak Thai. Okay, dan juga putarkan anak saya ambil chicken apa ni? Fried chicken. Dari Kimizi dan juga air kita. Teo Ais 2. Okey, disebabkan hari ini ada event, jadi kita tak dapat nak review sekarang sebab agak bising juga sini. Jadi kita akan review kemudian selepas kita makan, okey? So, jumpa makan. Bestkan makan di sini, walaupun kita mempunyai cita rasa dan keinginan yang berbeza, namun kita boleh memenuhi selera masing-masing di bawah satu bumbung. Port makan ni memang menarik kerana selain mempunyai pilihan makanan yang pelbagai, port ni juga boleh dijadikan tempat untuk kita berkumpul bersama keluarga ataupun sahabat handai. Ruang legar yang luas, konsep open air yang selesa, kawasan tempat letak kereta yang banyak dan mudah membuatkan tempat ini menarik untuk dikunjungi.
happening sangat. Alhamdulillah, kita dah sampai pun kat rumah. Okey, jadi kita nak review makanan-makanan yang kita ambil tadi, yang kita beli tadi. Kita tak dapat beli semua sebab semua banyak yang best-best lah. Kita ambil sebahagian je lah yang kita order, okey. Jadi, keseluruhan, alhamdulillah, saya berpuas hati. Diri saya sendiri, saya berpuas hati. Saya yang kita makan tadi, saya recap balik je, recap. Kita makan tadi sizzling mee, sate ayam dan daging, laksa Thai, laksa lemak Thai. Lepas tu kita ambil yang macam garam belacan tu. Dan juga, apa lagi kita ambil tadi? Ayam kimizi. Kemudian okay. Sate. Apa lagi? Sate sebut lah. Okay. Alhamdulillah, semua makanan tu memang sedap. Berasa cukup semua. Memang daripada sizzling mee tu, ya Allah, sedap. Saya sedap kan, bang? Dia punya kuah dia memang tak masin, sedap, very nice. And then sate gemuk-gemuk, sate dia. Besar. Kuah pun sedap. Untuk harga RM1 tu puas hati. Berbaloi. Yes, memang berbaloi. Laksa lemak Thai pun sedap, terasa nakonnya tu. Betul. And then enam pelawang garam belacan memang lain daripada lain. Yes, betul. Kan yang daripada lain kan memang sedap, memang unik lah. Dia ada rasa tersendiri. Rasa Thai. Yes. Okay, dan kimizet macam biasalah sedap. Crunchy. Memang banyak cawangan kat sini, kat Perlis ni especially, memang sedap lah. Anak kami memang suka hantu. Okey, jadi itu saja untuk overall. Kami dua memang sangat puas hati. Sangat puas hati, sengkak dan kenyang. Yes. Okey, macam biasa. Dan abang percaya yang food-food lain pun insya-Allah sedap. Yes, betul. Semua di situ yang terbaik. Yes, insya-Allah. Memang kita tengok pun semua dari segi yang kata preparation semua memang buat yang terbaik jugalah di situ. Setiap kabin dia ada menu-menu yang tersendiri, yang unik, rare dan juga yang sedap. Okey, jadi siapa yang berada di Perlis tu, yang berpeluang datang ke Perlis, cuti boleh. Sekolah ni dekat lah. Okey, jangan lupa ramai-ramai datang singgah ke Medan Selera Kanga Perlis yang terletak di UTC Kanga Perlis. Senang ataupun je nak cari. Ataupun Pasar Basah Market. Di sini panggil Market. Market. Market Pasar Basah Kanga Perlis. Okay, memang ada dekat ruang lega kat belakang tu je, di antara. Dia di Kanga. Kanga. Di Kanga. Kampung betul? Bakau. Kampung Bakau. Yes, betul-betul. Kampung Bakau. Dia boleh waste Google Maps. Senang dapat jumpa je. Okey, jadi itu saja untuk episod kali ni. Kami menerjah Medan Selera Kanga Perlis. Okey, kenyang pun kenyang. Jadi sebelum kami menutup ni episod ni, jangan lupa seperti biasa subscribe, like, komen serta tekan loceng. Dan juga saya serta suami mendoakan viewers di luar sana yang sedang menonton itu semoga sihat-sihat selalu dan dimurahkan rezeki. Amin. Alright. Okay, jumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum. Good night. Bye.